karakter lain. Tol Cisumdawu di jarak 1 km ke arah Bandung dari Gerbang Sumedang Kota diblokir warga pengunjuk rasa, Selasa siang, 16 Mei 2023, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, kemacetan parah tak terhindarkan. Antrean kendaraan begitu panjang. Tribunjabar.id menerima sebuah video yang menggambarkan situasi macet itu. Kendaraan tak bergerak sama sekali. Sopir bisa sejenak turun dari kabin kemudi. Asep Gumilar, pengirim video itu mengungkapkan melalui sambungan telepon, kalau dia terjebak sudah sekitar 30 menit. Asep melihat dari kejauhan massa berkumpul di tengah jalan tol. Ada sebanyak 50 orang dalam aksi unjuk rasa tersebut. Tapi langsung dipukul mundur oleh petugas kepolisian. Jalan tol kembali lancar, kata Asep Gumilar. Terdengar oleh Asep, ketika itu para pengunjuk rasa itu meneriakan agar Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir hadir menemui mereka. Demikian Kiki Andriana, Sumedang, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!